Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini sudah tidak seperti dulu lagi. Sudah enggak kena jebakan lagi. Jebakan Batman. Jadi pemirsa, jumpa lagi dengan saya dan Mr. Suhen. Nah, ini sudah mulai terkenal ya. Kali ini kita memperkenalkan lagi yang lebih detail mengenai tungku wood pellet kreasi dari Pak Sugeng Haryanto PPTK. Nah, dan tim juga pasti yang mewakili. Bentuknya seperti ini. Ini memanfaatkan sumber energinya adalah wood pellet. Betul, Pak. Dan kita tanya-tanya bagaimana proses kerjanya, apa kelebihannya tentunya, dan bagian-bagiannya. Silakan Pak Sugeng, Pak. Sedikit menambahi Pak, sebenarnya ini tidak hanya digunakan untuk wood pellet. Oh gitu. Iya, oh, ya. Kemarin juga kita pernah melakukan uji coba yang juga dengan jitwar bisa ranting kecil selama dia masih lurus seperti ini dan kering. Oh, itu masih bisa digunakan. Oh. Cuman pengapian tentang lebih ke arah waktu pengisian. Oh. Nah, kalau jitwar nanti lebih cepat, kalau kayu juga. Daripada wood pellet, kalau wood pellet itu lebih awet seperti itu Pak. Iya. Pikiran saya wood pellet itu lebih cepat, ternyata malah lebih awet. Lebih awet. Jadi tidak terlalu sering kita memasukkan bahan inputnya di sini. Nah, kalau secara prinsipnya di sini, proses pembakaran dengan mesin kompor ini sebenarnya tidak menggunakan sedikit pun energi listrik. Oh. Jadi mobil bisa dibawa kemana saja. Yeah. Ini mungkin bisa dikatakan prototipe satu. Yeah. Yeah. Jadi potensi nanti ada perkembangan lagi. Yeah. Ya, ditunggu lagi Pak, nanti ada 2, 3, 4 selanjutnya. SH1. Boleh. Nah, di sini sebenarnya semuanya copotan semua. Pak. Oh, itu bisa di apa semua nah, ya? Bongkar-bongkaran semua di sini, nanti proses penganginan. Kemudian proses penganginan ya, nanti udara masih seperti apa, kemudian selanjutnya kita rakit ya. Kita masukkan. Nah, kalau itu kok menyangga ini nampaknya jangan apa menyangga nanti alat masak ya, alat masak. Ini cerobong tempat masukkan wood pellet chip kayu ranting dan lain-lain yang sesuai. Kalau ranting nanti disesuaikan dengan ya. Kita masukkan ke sini, kemudian kita tutup biar tidak terjadi pengasapan berlebihan. Ya, nanti kan anginnya dari sini kan, oksigen masuk. Nah, angin itu nanti posisinya dari sini, samping-samping sini sama bawah sini. Oh gitu. Iya. Yeah. Nah, terus di sini ada beberapa implement tambahan. Yeah. Implement tambahan di sini PNP semua Pak, plug and play Pak. PNP. Oh, apa itu? Plug and play. Oh. Plug and play. Oh gitu ya. Nah di sini ini sebenarnya dirancang untuk oven ini. Nah sebenarnya nanti ini oven ya. Sekaligus nanti ketika pengen anget-angetan dan lain-lain, maksudnya anget-angetan bakar-bakar gitu, bakar-bakar nanti bisa, nanti kita bisa melihat api dari sini, kita copot ini ya. Iya. Dan di sini juga ketika kadang kalau di tempat dingin kopi kan sering cepat. Oh. Dinginnya itu seperti itu. Nah nanti mungkin ada beberapa gelas bisa kita taruh di sini. Yang jelas gelasnya gelas aluminium sih, atau gelas dari material metal. Nanti di sini, jadi ini tetap hangat. Oh, ini kira-kira apa ya, itu supaya hangat-hangat dari ke sana ya. Nanti di sini posisinya ini bisa sampai 3 cangkir kecil di sini. Sambil duduk nanti di perapian sambil ingat api panas di sini. Nah, ini kalau ini diisi apa, jagung, ikan tadi sih. Nah, di sini nanti untuk ayam, bahkan nanti kalau seumpamanya rencana mau ada pengasapan, iya, ikan tinggal digantung di sini atau ditaruh di bawah sini, tinggal kita kurangin udara. Iya. Kita tutup aja beberapa sirkulasi udara sehingga nanti terjadi asam. Kalau untuk masak indomie air di sini letaknya. Langsung di sini, Pak. Ini ada saya ambil dari kompor. Nah, langsung jadi. Iya. Di sini nanti mungkin kalau seumpamanya ini ada panci atau teko, langsung masukkan. Terus ini kunci apa mesin? Nah, yang ini sebenarnya kunci implement di sini kering-kering gak goyang. Iya, gak goyang ya. Oke, namanya ini ngomong-ngomong kalau beli ini satu set semua ini kan? Ini masuk gak? Kalau beli? Nanti bisa terpisah. Oh, bisa terpisah. Atau seperti ininya saja, atau plus implement keseluruhan. Oh, gitu. Sekarang bisa kita coba apa? Menghidupkan ininya dulu sama masa. Kita proses penghidupannya. Hidupannya ada. Jadi
pertama kali masukkan apanya ya, wood pelletnya ya, atau itu dulu, wood pelletnya itu. Nah, ini hasil produksi sendiri, Pak. Oh iya. Memang tujuannya semua serba sendiri ya gitu. Ya. Terus kita masukkan dulu. Ya, ini masukkan. Nah. Energi masa depan. Nah, ini mau sampai penuh pun enggak masalah, Pak. Oh iya. Nah, kita coba dulu. Ya, segitu yang penting hidup dulu. Nah, proses penyalaannya jangan lewat bawah. Iya, iya, gimana? Tapi harus lewat atas. Oh. Biar nanti kalau lewat bawah, baru ada di bawah nanti malah jadi pengasapan. Iya. Malah keluar asap semuanya. Gimana cara hidupannya? Nah, kalau cuma kita cari dari colokan ya. Oke. Udah lihat, yang penting dari atas hidupnya nih. Dicolok pakai solar ya? Iya, sedikit aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Namanya hidupan pertama, colok. Apa langsung terbakar juga ya? Iya, langsung terbakar ya, Pak. Mudah ya, berarti. Mudah terbakar, ini juga kembali. Karena ini, karena sirkulasi udara kemarin kita udah rapikan kembali, Pak. Wih, udah hidup itu ya? Udah hidup. Nah, nanti kita nunggu sampai peletnya nyala, kita bisa siapkan masukkan. Itu air mas, air kita masak indomie tadi sama telur. Siap, Pak. Iya. Nah, gitu. Tapi airnya ada kok. Nah. Kita masak indomie sama telur. Sabar, pemirsa. Kita bisa mati loh mas, nyala kok, nyala ya. Aku ngecek telur sama indominya mana. Mana Pak, mana lagi ya? Tadi dulu mas, oke, kayu aja dulu. Telurnya udah kan Pak? Udah. Ah, coba siapkan sini kita. Udah, siapkan. Langsung memasak. Cari mie. Kalau memasak ini terlalu kecil. Enggak, apinya terlalu kecil. Oke, itu dulu. Udah diisi, Bang. Itu beda api dari wood pellet sama apa itu? Nanti kalau api dengan wood pellet itu sebenarnya sedikit lebih kecil, Pak. Oh, lebih kecil. Sedikit lebih kecil, cuman dia tidak ada asap, tidak terlalu banyak asap hitam seperti ini. Jadi kita set awal dulu. Nah, kalau sudah mulai panas nanti kita bisa langsung masuk ini, Pak. Spring bisa langsung dipakai. Ya, tinggal nunggu berapa menit ini nanti ya. Nah.
nanti kita percobaan indominya sampai dulu sama telur satu. Emang yang untuk kegiatan ini emang proses penyalaan awal ini yang perlu agak sedikit sabar. Sabar. Oke, kalau udah itu kan itu mah udah nanti apa ini. Ya, stabil dulu apinya. Iya. Stabil dan nanti kan nunggu ini matang juga. Betul, Pak. Kan masih berasap ya? Ya, awalnya memang awal-awal memang berasap karena ada beberapa yang belum bisa terbakar sempurna. Kalau kedapat angin lebih bagus ya? Selama anginnya normal. Oh. Nanti apalagi tadi kalau chip bisa itu ya luar biasa. Iya, betul. Jadi kita bisa menggunakan apa saja. Kok belum tuh kelihatan ya? Belum. Ya, belum nyala. Udah mulai nyala, tinggal nunggu nanti pembaraan. Nah, itu karena kalau untuk pelet kan memang harus ada pembakaran awal, Pak. Iya, namanya kan juga dari awal sekali. Betul, Pak. Kalau udah nunggu tinggal masak ya cepet lah.